Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Ya masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten kupas film. Kupas film kali ini kita akan mengupas tuntas fakta unik dari karakter Loki. Loki kali ini sudah memasuki season keduanya ya, untuk film yang tayang di Disney Plus Hotstar. Dan kali ini dia merupakan salah satu, kalau menurut gue ya, dari awalnya antagonis menjadi sebuah hero, menjadi sebuah pahlawan bagi seluruh multiverse, seluruh kehidupan gitu. Wah, gokil sih kalau menurut gue nih. Loki gue gak nyangka ya, awalnya karakter tuh, karakternya gue kira biasa aja, pilihan yang gampang mati, ternyata setelah berpuluh-puluh, udah puluhan film kayaknya Loki nih. Ini Loki termasuk sering nih untuk tayang atau nongol di beberapa film ya. Ini menurut gue ini karakter yang sudah matang lah ya bahasanya ya. Oke, kita lihat ada fakta unik apa aja dari karakter Loki ini. Langsung kita masuk ke fakta unik dari Loki di kupas film. Oke penikmat film, kita langsung ngebahas satu persatu tentang fakta unik Loki dari berbagai filmnya ya, bukan cuma di Loki series yang sekarang-sekarang baru tayang ini. Oke, yang pertama di sini, oh ya, infonya atau artikelnya gue dapat di bobobox.website. Waduh, Bobobox kalau nggak salah tempat penginapan ya, tapi ya dia bikin artikel, ya kita baca aja ya. Oke, yang pertama, karakter antagonis yang sekarang dicintai oleh para penonton dari Marvel ya. Waduh, gokil. Yang tadi gue jelasin, kalau menurut gue ini berawal dari antagonis, berawal dari villain yang ada di film Thor, ternyata sekarang dia sudah berubah menjadi superhero yang menurut gue paling penting dan bahkan paling paling the best dibandingkan semua superhero lain ya, karena memiliki apa, peran yang sangat besar terhadap kehidupan di banyak universe alias multiverse-nya itu yang ada di film Loki season 2 ya, yang di endingnya kemarin. Wah, gokil. Selanjutnya, mati sebanyak 3 kali. Wah, ternyata Loki ini salah satu karakter yang sudah mengalami kematian 3 kali. Wah, gokil. Gak ada yang seperti dia sih. Soalnya dia juga banyak variannya ya, pas gue lihat di Loki series yang pertama, terkhusus kemarin. Dan itu menurut gue oke punya sih emang karakter ini. Dia sempat mati di film Thor The Avenger, terus ada film Thor The Dark World dan Thor Ragnarok ya, maksudnya Thor The Dark World, Thor Ragnarok, dan juga Avenger Infinity War. Dua saga sih sebenarnya, Avenger Infinity War dan Endgame kemarin, yang ibaratnya itu kayak partnya gitu ya. Ya kalau menurut gue tuh di film-film penting dia, dia mati gitu hitungannya. Terutama di film Thor ya hitungannya, karena dia bisa dikatakan musuh buyutannya Thor. Mungkin karena dia bersaudara juga, selalu punya konflik-konflik pribadi sesama anggota keluarga lah ya jatuhnya ya. Itu menurut gue menarik sih dari sisi kehidupannya Loki sendiri itu. Oke, selanjutnya pernah mengalami, pernah menggunakan dua Infinity Stone ya Loki. Kita tahu sendiri di Avenger Infinity Stone dia bisa dikatakan orang yang sering melakukan pencurian-pencurian, dan dia juga sering menggunakan batu-batu yang punya khasiat-khasiat yang dipegang si Thanos kemarin itu. Dan di sini ternyata dia pernah merasakan dua kekuatan dari batu tersebut. Dan itu efeknya besar sekali ya, termasuk salah satunya ada di film series ini. Series awal mula Loki kan dia menggunakan batu itu, makanya dia akhirnya ke universe yang berbeda, yang ternyata di situ ada di TVA ya. Yang berikutnya kalau nggak salah di perang yang di Infinity War ya kalau nggak salah. Ya mantep emang nih karakter dewa ini. Selanjutnya berganti-ganti gender dan wujud. Oh iya, ya memang Loki ini memiliki banyak varian, termasuk yang paling banyak lah ya menurut gue ya. Dan emang dia adalah salah satu yang susah diatur lah kalau di cabang waktu ya, karena dia selalu memiliki apa ya, kenakalan-kenakalan atau yang di luar jalur dari kehidupan yang normal gitu. Jadi dia selalu melewati
kehidupan yang gak seharusnya terjadi gitu. Akhirnya makanya varian-variannya pada ditangkap-tangkepin dan dibuang salah satu tempat oleh TPA ya. Dan akhirnya mereka bertemu, itu kan menjadi seru yang pasti season pertama. Terus selanjutnya Dewa dengan berbagai kemampuan sihir. Nah ini nih, kekuatan sihir ini sangat berpengaruh di film keduanya ya. Film season kedua kemarin itu kekuatan sihir dia menjadi salah satu yang paling berguna, paling berdampak, dan paling penting untuk menyatukan kembali kehidupan-kehidupan yang sudah rusak gitu ya. Dan akhirnya dia bikin pohon keabadian. Wah, gokil. Dan dia di situ jadi sumber kekuatannya. Perannya sangat sangat dahsyat ya kalau menurut gue di sini. Dan ini kayaknya akan susah ketemu lagi nih Loki yang karakter ini, karena dia kalau dia lepas semuanya mungkin kehidupannya akan hancur lagi ya. Kalau menurut gue nih mungkin bisa dikatakan waktunya Loki pensiun sih, tapi dengan cara itu membuat karakter Loki ini jadi sangat utuh dan berkesan sih sama gue. Tapi kalau misalnya ada Loki season 3, gue juga penasaran apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibuat pengembangan ceritanya lagi. Gue juga gak tahu. Kita lihat aja nanti kalau misalnya ada season 3-nya ya. Oke, selanjutnya Loki pernah berhasil mengangkat Mjolnir. Nah ini nih, palu Thor-nya itu loh. Itu salah satu epic moment juga di salah satu film menurut gue, di mana semua karakter nggak bisa mengangkat palu milik Thor ini, dia berhasil dengan kekuatan dia ya. Kan kalau palu itu kan emang di kayak dijampe-jampe, disihir lah biar orang nggak sembarangan make, tapi ternyata dia berhasil. Itu menjadi suatu epic moment sih kan, epic yang bisa membuat film-film lain jadi lebih seru gitu. Selanjutnya Loki bukanlah seorang Asgardian ternyata, melainkan keturunan dari Frostgian. Nah itu salah satu fakta unik juga ya, dari keturunan mana dia berasal gitu. Oke sih. Oke, selanjutnya nih di sini nih yang tadi Frostgian ini sudah dijelaskan di film Thor. Dan di sini dia ternyata adalah anak angkat dari Odin ya, bukan benar-benar pure darah keturunan yang dari kandungnya si Odin itu. Ternyata dia adalah anak angkatnya doang. Tapi itu sesuatu yang bagus sih kalau menurut gua dari cerita dia, kehidupan awal muasal dia. Selanjutnya penampakan Loki yang sekarang dan dulu beda banget ya. Kita tahu sendiri dulu itu kayaknya seakan-akan dia haus akan kekuasaan, dan kalau menurut gua dia juga nggak mau kalah dengan saudaranya si Thor, dan kayaknya dia berhasrat untuk menghancurkan alam semesta, mungkin bisa jadi dia dengan cara-cara licik dia. Ini termasuk karakter yang paling licik tapi paling cerdas juga kalau menurut gua ya. Dia selalu punya keberanian dan punya cara sendiri untuk apa ya, melakukan sesuatu yang seharusnya nggak dilakukan tapi malah dia lakukan gitu. Menurut gue sih the best villain sih. Awalnya villain tapi lama-kelamaan dia jadi anti-hero ya, bahkan sekarang jadi superhero. Menurut gue itu sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dibandingkan dia hanya sekadar superhero yang memiliki kekuatan besar lalu mati. Itu kalau menurut gue nggak banget lah untuk karakter Loki ini. Oke. Mungkin itu aja untuk beberapa fakta unik yang ada di film Loki ini. Yang jelas sih karakter Loki ini menjadi sesuatu yang menurut gua yang penting, yang memiliki kepribadian juga yang beraneka ragam dengan varian-variannya. Dan menurut gua sesuatu tujuan dia tuh yang gak ketebak aja gitu arah hidupnya. Tapi dia juga gak ingin kalah dengan keadaan gitu. Menurut gua itu sesuatu hal yang bisa dipetik dari karakter Loki ini ya. Jangan pernah berputus asa dengan berbagai keadaan yang menyulitkan kita gitu istilahnya. Dan dia melalui banyak hal menurut gue yang menurut gue itu susah untuk dialami banyak karakter di Marvel ini. Jadi gak sembarangan nih Loki nih pengalaman hidupnya. Oke, itu aja mungkin untuk karakter Loki kali ini. Dan mungkin nextnya kita akan kupas tuntas fakta unik lainnya dari karakter-karakter baik itu dari MCU, Marvel Cinematic Universe maupun DCEU, DC Extended Universe,
dan juga ada BLCU kalau di Indonesia, dan ada BLCU itu Bumi Langit ya, Bumi Langit Cinematic Universe, dan juga SSU untuk perwayangannya, Satria Dewa Universe. Jadi itu kita akan bahas lagi karakter-karakter seru lainnya di fakta unik lainnya. Terima kasih udah menonton untuk kupas film kali ini. Yuk nonton untuk video-video menarik lainnya dari gua. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.